Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkuru wa tazkiru wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa'na tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'sir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Berkata al-imamu Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah kepada sekat mana tu email tu selipah bab yang ke-11 selipah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatadata qala qultu li anas ibn malik kaifa kana na'lu rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma kibalani. Daripada Qatadah berkata, ya, aku pernah bertanya Sayyidina Anas bin Malik, bagaimana rupa selipar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seorang sahabat bertanya kepada seorang sahabat mengenai selipar Nabi. Tak ada soalan penting lagi kau tanya selipar Nabi. Kenapa ulama dulu kecek mengenai selipar? Ada orang lain ni kata selipar tak ada pedoh. Selipar bagi tok kaki. Nabi Muhammad pakai selipar, orang lain pakai selipar. Bapa mari tanya selipar dalam kitab hadis. Dalam kitab hadis kecek bab selipar, pelik sungguh. Sebab apa? Sebab selipar Rasulullah. Hak tu orang tanya tu. Kalau selipar Adidas, selipar cap muka lain orang tak tanya, tak masuk dalam kitab hadis. Tetapi ada orang lain ni tak boleh nak terima. Rasulullah ni mulia hatta selipar dia pun orang tak boleh nak lawan lagi. Masuk dalam kitab-kitab agama. Bukan kitab matematik ni, bukan kitab sejarah ni. Kitab agama. Kalau kita buat apa jadi kita tanya bab selipanya? Bab tanya bab semaya Rasulullah. Tanya bab poso Rasulullah. Nih. Ke orang lain ni tak buat apa nak selipar. Lebih kurang selipar ambo ya. Hanya kata lagu tu. Nyo kata tak lepas selipar lah. Macam-macam orang lain. Kecek jadi tak kabar lah mana dah tu. Buat apa? Ia tak mengaji dengan cara lagu ni. Ia tak mengaji supaya sahabat mengaji. Ia tak mengaji supaya tabi'i mengaji. Kecek bak Rasulullah semua penuh dengan mahabbah saya berlaku. Orang kalau dia saya selipar Jepun punya tanya kain sebab punya tanya berlaku. Orang lain ni baca hadis penuh dengan perasaan tak ada saya tu gak. Kecek selipar macam tak ada pedoh ya. Pah kata mengaji tinggi, pah kata doktor, pah kata begoni. Selipar Nabi pun tak payah lagi hukum hakim bak selipar Nabi nah. Dia pun tahu hadis bak selipar pun ada. Jadi tak khabar bak apa sahabat tanya bak selipar. Berarti benda yang berkait dengan Rasulullah jadi mulia belako. Sahabat sipe selipar Nabi. Welung sipe selipar Nabi. Harga mahal, tak mahal harga selipar Nabi. Selipar Nabi orang sipe. Siapa kloni pun ada. Setengah selipar tu ada sanak dia. Saya terima daripada ayah saya, ayah saya terima daripada tok saya. Siapa kepada sahabat ni selipar dia? Ulama kaji panjang mana selipar, lebar lagu mana, bentuk lagu mana. Berarti semua itu berkait dengan Nabi jadi ibadat kita kenal dia. Semakin mendalai kita mengaji Nabi, semakin mendalai saya kita kepada Nabi. Orang kalau tahu bertoho-toho bak Nabi, sekadar toho-toho tu saja. Tapi orang semakin kenal, semakin dalai, semakin kenal, semakin dalai. Nabi pun kata, orang paling saya kepada aku dapat kemanisan iman.
Tujuan kita mengaji nak kenal Nabi ni supaya dapat manis iman. Kerana apa? Kerana kita rasa manisnya beriman dengan orang yang paling mulia. Kekasih Allah Ta'ala, hatta selipar dia pun dipandai mulia oleh ulama-ulama dan sahabat-sahabat. Kita pun rasa, oh puas hati yang bawa Nabi lagu ni selipar dia pun gaya-gaya gepau, gaya duk bahan. Katanya Sayyidina Anas, katanya Qatadah kepada Sayyidina Anas, bagaimana kat rupa selipar Nabi? Kalau kita deh, tak ada soalan lain, tanya buat selipar, munasabah. Kalau saya-saya dia tak tanya, dah buat selipar. Gapo dia selipar? Lah ni dia kata selipar lagu tu mesti sesuai dengan orang Arab. Jubah-jubah ni pakai orang Arab, muka Nabi orang Arab. Tak sunat pun pakai. Oh, sudah. Apa dia mau kecek lagu ni? Ulama lain tak pernah kecek beribu, seribu, 400 tahun tak pernah kecek lagu ni. Mari orang hok pandai sikit mengaji katalah. Dia kata dia mengaji boleh eh belako kau gua no. Dia kata eh tidak sunnah sesuai dengan keadaan dia lah pakai jubah ni tempat kita, kita pakai cara kita. Ah sudah orang ni. Tak tahu sunnah gapo dia tak tahu. Eh, kau jauh dengan Nabi, pakai orang kafir suka. Nek takut gapo dia suka. Gi jumpa dengan orang kafir suka. Jumpa dengan orang kafir, makan sekali dengan orang kafir, tino jatah arak dok sebelah. Hamba tak minum dah arak dok sebelah ya. Suka. Jumpa dengan ulama tak sih. Jumpa dengan wali Allah kekasih Tuhan tak sih, tak sedap. Eh pelik. Pakai sunnah tak minat, pakai orang kafir minat. Allahu Rabbi. Demo jurus apa? Jurus agama ngaji lagu ni. Uff. Baik ngan dia mengaji matematik. Eh. Orang ngaji matematik tak kenal Tuhan tak apa ni ngaji agama. Ngaji hadis Nabi. Tak minat ke Nabi lah mana-mana. Eh hamba saya ke Nabi. Saya lagu mana pakai orang kafir demo lebih saya daripada pakai Nabi. Namo. Tak faham lagi. Hamba tak faham mengaji hadis. Oh ya, tak faham. Saya keliru. Saya kena mengaji saja. Saya tidak ada guru. Mengaji ilmu boleh. Tak cahaya tidak boleh. Kita mengaji ni biar dapat cahaya dalam ilmu tu. Bukan kita nak dapat maklumat. Maklumat dengan orientalis. Banyak maklumat. Boleh tak nak mengaji? Dengan Yahudi boleh mengaji syarah hadis banyak. Tetapi tidak ada nur di dalam ilmu. Ulama dulu ngaji sehadis jadi saya ke Nabi, jadi minat ke Nabi. Ngaji tiga hadis jadi saya ke Nabi. Lah ni ngaji banyak hadis, tahu napa biasa. Ah sudah. Ada masalah di gapo dia? Tak ada masalah. Masalah di demo tu ngaji lagu mana? Ngaji ngah siapa dia? Maka katanya Sayyidina Anas, selipar Nabi itu ada kibalan dua tali cepit kaki. Kita noyak. Ni kaki lagu ni dia ada tali sini. Ada tali cepit sini. Ha, cepit sini. Ha. Jadi di antara ibu kaki, tali kaki telunjuk, kaki telunjuk Nabi. Deh. Kaki bang, eh. Kaki jari telunjuk Nabi. Hok ni paling tinggi sekali. Maka sini kaki, tali dia. Ha, ni kibalan dua hok kita kepik ni. Bukit hok tali hok, hok, hok mari kali atas atas tapak kaki ni. Atas-atas kaki ni. Hok kepik tu. Ha, hok tu. Katanya Sayyidina Anas. Kita selipar Jepun lah ni so ya deh. Kita suruh tu so ya. Hak ni zaman Sayyidina Osman buat lagu ni. Zaman Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina... Semua dua tali belakang. Mari Sayyidina Osman buat jadi so tali. Jadi selipar Jepun lah ni tu cara Sayyidina Osman. Eh. Katanya Sayyidina Anas, selipar Rasulullah itu ada dua tali. Maka ulama bahas bak pakai selipar, apa hukum pakai selipar, hukum dia harus pakai selipar, nak pakai selipar boleh, tak pakai selipar boleh. Ada riwayat belakang Nabi pakai selipar, ada Nabi tak pakai selipar pun ada, Nabi pakai khuf ada, Nabi pakai sandal pun ada. Ada riwayat belakang dan Nabi kadang-kadang tak pakai selipar. Jalan lagu tu nak menunjukkan tawaduk Nabi. Kita kalau boleh dan ulama kata sunat jari-jari jangan pakai selipar sekali. Waklolok gijale tu bib pakai ke selipar sekali. Nak ajar, nak ajar tawaduk. Ni orang tak ada selipar tak si turun. Buat apa? Hebat sangat kau demo tak si setuh tanah. Tidak demo daripada tanah eh. Maka Nabi ajar tunjuk kepada sahabat. Kadang-kadang Nabi pakai selipar. Kadang-kadang Nabi tak pakai selipar. Ada riwayat berlaku, ada riwayat berlaku. Berarti Nabi ni hidup tidak skema sangat. Gapa dia ada yang capar berlaku. Kalau tak ada selipar pun pakai berjalan lagu tu. Ni buat apa tak gerak ni? Selipar tak ada. Gege kepas selipar tak ada berjalan muka tu hari kaki. Kaki kita ni 90 tahun tak luwak lagi. Ada gigi kata gigi veki gigi spit gigi spita kata kaki ambo luwak dah kata gigi tambah.
tayar go 200 400 butir 2 tahun tu. Tayar manusia buat. Ni. Tapak kaki kita 90 tahun kadang-kadang tu duk jerit. Hak tulah tu. Jarilah gi orang pergi hospital kata haus dah kaki hamba tepek tebal sikit. Dah dah. Tuhan buat. Neh. Maka nak ajar kita biasa tu sikit dengan tanah. Kerana tanah ni asal diri kita. Nabi Muhammad pun buat bomo pakai tanah. Nabi Muhammad bomo pakai tanah, ambil berkat dengan tanah. Oh berat lagu tu. Ambil dengan tanah pun ambil berkat juga. Kita ingat dengan Nabi Muhammad ya ambil berkat. Dengan tanah pun ambil berkat. Air liu Nabi ambil berkat lagi. Ada satu hadis Nabi kata biturbati ardina. Dengan berkat tanah bumi Madinah, wariki ba'dina dan ailiyo setengah daripada kami. Yashfi bihi sakimana, menyelamatkan menyembuhkan penyakit kami. Jadi kita nak bomo tek sikit. Ha. Biar ailiyo letak di tepasir, letak di tanah, cuma tempat kita sakit. Ada ulama kata hadis ni khas untuk bumi Madinah. Jadi tanah Madinah ni berubah. Asal tanah Rasulullah apabila pindah ke Madinah, Madinah ni kota penyakit nama Yasrib. Maka sahabat hok tahun pertama orang muhajirin daripada Mekah mari ke masjid, mari ke kota Madinah, maka ramai sakit. Tak tahan dengan udara di Madinah. Maka Rasulullah pun berdoa, asalnya Madinah ni tempat penyakit, Rasulullah berdoa supaya penyakit wabuk ni dipindah ke satu tempat dipanggil Juffah. Juffah ni tempat mikot dia, mikot orang pergi ke Mekah, Juffah. Maka Rasulullah pindah, asal bumi itu berpenyakit, maka bumi itu pun jadi penawar. Carilah hadis Nabi pernah berobat, bertawasul dengan pasir. Bukan kata Nabi, pasir boleh tawasul. Biturbati adi ardina, dengan berkat bumi Madinah, tanah bumi Madinah, wariki ba'dina dan ailiyo. Allah ai tawasul dengan ailiyo, ambil berkat ailiyo. Pelik sungguh. Orang lain ni dia buat nganyi ailiyo tok guru, ailiyo orang dok berzikir. Oh, jual ailiyo lah. Pelik-pelik. Demo ni orang gapo? Pernah mengaji kodok? Pernah baca hadis kodok? Kata pakar hadis. Tak jumpa kau Nabi guna ailiyonya. Wariki ba'dina yashfi bihi saki. Mana menyembuhkan penyakit-penyakit pok kita. Nabi sebut ha, ailiyo pasir jadi penawar, jadi penyembuh. Lah ni jawab pakai wak nganying pula. Nampak jual ailiyo lah macam-macam orang lah ni dia. Supa budak. Kalau budak tak apa muka dia tak ngaji, tak faham. Selayak dengan perangai budak-budak. Kita ni orang mengaji ke, orang baca Quran, baca hadis, tak kecek lagu tu. Kita takut bimbang menghina lagu tu, takut jadi punuh akidah. Kita tak ayak punuh akidah lagi, takut-takut membawa punuh akidah. Dalam syarah ada sebut bab selipar Nabi. Kita baca sikitlah bab selipar Nabi orang Arab dia. Katanya Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi. Ni suhu ni orang dalam ilmu hadis ni kenal lah siapa dia. Dia kata selipar Nabi ini ya ada syair dia lah. Ada syair dia. Na'luhul karimatul masunatu tuba liman massa biha jabinuhu. Ya kata kemuliaan selipar Nabi yang terpelihara, berbanggalah siapa dia yang meletak selipar itu di dahinya. Tengok tok selipar di dahi dia. Bukan orang lain ni buat kerja lagu tu. Hafiz Iraqi zaman mana lagi duk ajar kata. Kalau setuh dengan dahi kita pun bertuah dah kita. Selipar Nabi setuh dengan dahi kita, tak ada dahi kita ni. Ulama kata ni panggil sejadah kita, ni sejadah ni. Sebab tu ulama kalau kita pergi jumpa ulama-ulama sunat kita pergi siung dahi dia. Ni tempat paling mulia sekali yang letak sini ni. Ni dahi ni. Ya kalau cara nak siung ni pertama kita siung tangan. Jangan letak di hidung. Ada orang ni siung. Ya beza ciung dengan siung. Nampak? Ni siung-siung bau eh bau. Bukan jangan letak dengan hidung. Cara nak salat tu kena letak di mulut. Takbilu liat. Mencium tangan ni. Pakai mulut. Gitu cara dia. Ada tok atas dahi, salat tok atas dahi. Bukan tok atas dahi, tok dahi itu semayang. Tok di hidung tu nak cium benda. Tok tok di mulut. Kalau kita siung lagu tu bererti kita muliakan dia. Nama, kita hormati dia. Tetapi kalau kita nak tunjuk kita sayang ke dia, kita nak jaga dia, kita pegang kepala dia siung atas dahi.
Tu cara dia, cara adat-adat dia. Nah, ni kita ada gini, tak gini, tak gini. Apa tak tangih, jadi kau pelik pula. Cara dia kena belajar juga, tak kebilu lihat, cium, cium, cium. Cium tangih. Nah, dia kata selipan Nabi laha kibalanin, ada dua tali kepit kaki ni. Dan kadang-kadang ada bulu, selipan Nabi ni kadang-kadang ada bulu, kadang-kadang tak ada bulu. Bukannya kulit cukur dah bulu dia, kulit saja. Panjang dia lebih kurang sejekah dua jari. Selipan Nabi tengok ulama dia tulis belakang. Panjang dia sejekah tambah dua jari. Nak tunjuk gini tahu. Okey, sejekah dua jari. Oh, sampai lebih kurang sama panjang dengan kitab ni. Selipan Nabi ni. Panjang dia sejekah dua jari, lebar dia pula hok alik belakang. Alik tumit. Tujuh jari. Tujuh jari lebar dia. Tujuh jari. Ni lima jari tambah dua jari lagi. Hok sebelah alik belakang. Butunul qadam khamsatu. Dia kata hok tengah pula lima jari. Berarti kembung alik bawah. Kita nak ayat ke mana tahu? Nak ajak. Ginilah bentuk dia gini. Kepit tengah, kembung semula. Jadi hok kembung tu qadar tujuh jari. Hok tengah tu lima jari. Hok alik atas tu sesuai dengan kaki Nabi. Ha lagu tu. Tu ukuran dia. Neh. Orang lain ni tanya betul kau dak ukuran gambar lagu ni selipar takut selipar orang lain. Ulamaknya buat kajian jugaklah. Orang dak buat sampel-sampel lah ni bentuk lagu tu neh. Besar jenis kepek tengah tu. Ha jalo memang sungguh. Khamsu fauqa fasad fa'lan wa ra'suha muhaddad. Depan dia tu pelajar sikit. Kerana Rasulullah ni jari dia ni jari telunjuk dia paling tajam, paling panjang sekali. Jadi sesuai yang ada tunjuk gitu. Bukan kaki nak kata nak dengar nak ajar. Bukan kaki Rasulullah ni jenis hok ni panjang jadi belok ke jadi hok jadi gini enggak ada. Hok ni paling panjang sekali. Maknanya jari telunjuk dia paling panjang sekali. Jadi gitulah. Tajam gitu sikit. Nah. Wa ardu ma baina kibalainaini usbu'aini idb. Di jarak di antara dua anak ni tali hok selit kaki ni okey dua jari tali Rasulullah selat sarung tu mengenai rupa capa Nabi. Ulama bahah An Ibni Abbas daripada Sayyidina Abbas qala kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani masniyun syirakuhuma. Daripada Abdullah Ibnu Abbas berkata dia selipan Nabi ini dua tempat selit kaki ini dan masniyun syirakuhuma tali selipan tu dua tali. Kita kelo ni dolah goni tu sodoh. Hok pelapik kaki tu sodoh. Patu hok tarik kali atas pun selah-selah ya deh. Sebelah-selah so. Dok Nabi hok kepik ni dua, hok tarik ni pun dua. Dua juga. So dua. Hari kau ni pun so dua juga. Ha tu maknanya. Masniyun syirakuhuma. Tali selipan Nabi tu dua. Dua gapo dia panggil dua utah kau dua gapo dia. Ikutlah gapo dia. Nabi kata syurga itu lebih dekat daripada kaki tali selipar kamu. Mintalah dengan Allah sekalipun putus tali selipar kamu. Sudah. Hadatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini jardawaini lahuma kibalani annahuma kanata na'alain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Isa bin Tahman berkata ia pernah mengeluarkan kepada kami oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas pernah waktu bik kepada kami dua pasal selipar. Maknanya pasal selipar. Pasal selipar yang jardawan. Jardawan ni tak ada bulu. Maknanya kulit sajalah. Lahuma kibalani ada dua tahli. Annahuma sesungguhnya dua selipar ini adalah dua selipar milik Nabi SAW. Berarti sahabat selipar. Sipar selipar Nabi. Ni selipar Nabi mari pak kita walau tak cara walau tak mengapa ni pelik sungguh. Sahabat-sahabat dulu pada mikir benda penting saja kita kata sahabat ni tak ada kerja kau sipar benda lagu tu. Sipar selipar, ada selipar cermin, ada selipar rambut,
Ada selipet bekas Nabi minumnya guting mucung dia kan. Grebo tu, grebo air hok daripada kulit. Rasulullah minumnya guting sipet. Bukan kata sipet, sipet rambut. Rasulullah pernah pegang rambut dia, dia tak guting sampai dia mati. Ada juga. Padahal kita kata sahabat ni tak ada lah mikir benda-benda penting saja. Benda lagu tu kalau kita tak payah fikir benda lagu tu. Benda biasa standard bagi selipar, bagi selipar rambut ni tak payah fikir. Tak. Sahabat tak buat kejap lagu tu. Okey, dalam hadis kata apabila Rasulullah bercukur, berebuk. Berebuk. Berebuk apa? Berebuk rambut Rasulullah. Sedekat sahabat ni orang boleh tahu 3/4 dunia. Patut tak payah fikir benda lagu ni. Patut kita fikir mengenai nak baik, nak bisakan kerajaan kita, nak kuatkan tentera kita. Benda lagu ni tak payah fikir. Satu kisah Sayyidina Khalid bin Al-Walid apabila berperang, tengah-tengah perang cabut topi besi dia ni. Cabut golek ni musuh saja penuh. Jatuh golek pergi kawasan musuh. Maka dia terjung daripada kuda dia pergi unggal. Pergi cari topi besi dia. Maka sahabat kata wak kerja tak cerdik lagu ni. Orang duduk tengah ramah, musuh tengah ramah supaya nak pergi bunuh diri dah, pergi ambil topi besi dia. Maka lepas pada perang orang tanya, orang kritik Sayyidina Walid Khalid Al-Walid. Dia kata jangan buat kerja bahaya lagu tu tangi perang. Barang duduk tengah perang, tengah kecamuk, tengah peting, tengah gapo demo duduk fikir topi demo. Topi goni, demo gelo pergi terjung tempat musuh. Katanya Khalid Al-Walid ambo bukan peting topi sangat, ada benda dalam topi tu. Sahabat kata ada gapo dia? Ambo bawa semacam topi besi tu ambo selit rambut Rasulullah celah tu. Ha tengok sahabat buat kerja eh. Orang lain ni dok kata fikir benda hok tak ada faedah lama mano hok tak ri mudarat hok dok kira capa dia pas sigo. Ngono, capa dia lah bagi berkat. Kita lah ni fikir bagi penting lagi. Pas sahabat fikir gapo? Ingat sahabat supaya kita mikir. Kalau benda tak penting sahabat tinggal. Sahabat ni benda hok tak ada penting tak cara lama mano. Ni kita bagi hok tak penting cara kereta, cara makanan, cara mewah, dunia cara, CJ cara, goni cara, nak duduk mewah, nak duduk senang cara. Hok benda hok Nabi sahabat cara kita tak si cara. Kata tak penting lah mana pula. Kita nak ikut sahabat kau nak ikut kawan ni. Jadi Sayyidina Khalid Al-Walid kata setiap kali aku pakai topi tu aku benar dalam perang. Ha nak kata gua. Khalid Al-Walid jangan nak kecek lagu tu gak. Bagi syirik lagu ni. Pada demo lebih halin kau Khalid Al-Walid ngaji. Dia mengaji dengan Rasulullah tauhid, demo mengaji dengan siapa dia? Syekh mana mengaji, demo mengaji. Lebih kuat tauhid daripada Khalid Al-Walid. Sahabat-sahabat dulu berebut cari rambut Rasulullah. Berebut air wuduk Rasulullah, pakai lagi teguk. Sahabat Rasulullah ludah pakai sapu atas kepala. Jangan buat lagu tu gak melampau sangat. Jangan jadi korulu gak. Tengok orang lain ni kecek. Sebab tu pok kita hidup sama ni sesuai sangat tak hidup sama Nabi. Kalau pok kita hidup sama Nabi, pok kita ni kepala munafik saja. Orang munafik buat lolok-lolok gi terkekel. Pok kita tengok jangan syirik benda lagu ni jadi sungguh sangat. Muju pok kita duduk sama lagu ni. Kalau duduk sama Nabi tak tahu kita jadi gapo dia tak tahu. Kita duk rasa iman kuat dah. Tapi sahabat kalau temu dengan Rasulullah Allah. Ni hadis royak belako. Orang lain ni duk ayat baca hadis cara syarah cara dia. Maka kita tergambar zaman Nabi ni zaman supaya zaman Wahabi. Tak benar. Dak ada syarah cara dia. Cara syarah cara sahabat. Kalau kita tengok syarah cara sahabat supo pokok kita amalan. Sufi pokok kita ahli sunnah kita. Ni duk baca syarah cara dia. Hok ni tak leh, hok ni bid'ah, hok ni tak leh. Baca gapo dia demo syarah cara demo. Jadi lagu tu lah. Hak tu pak dia syarah, nampak lagu ni suasana zaman Nabi. Sebenarnya sebalik dia. Kita ahli sunnah wal jamaah hak dak pegang Quran dan hadis daripada 1400 tahun lepas dah. Khabar-khabar pak dia mari pak dia kata kita tak pegang Quran tak pegang hadis. Subhanallah. Jasa gapo dia gak demo. Ulama-ulama imam pak mazhab ni berjuta orang dak buat ibadat dengan cara dia. Jasa banyak mana. Quran hok kita tak faham tu dia ju syarah tu gak beri tahu hukum hakim semayel lagu mana mazhab Syafi'i lagu ni. Kalau pari tinggal Quran hadis saja gak pening kita. Hadis bak kata takbir saja 15 dah. Gosok kali belik tekok sendiri. Hok ni kata gini hok ni go ni gosok kali salah kita kali. Mana ulama boleh faham akad takbir lagu ni? Dalil baca petih ada 15 hadis. Hok ni hok ni hok ni. Ai nak kacau lagu mana kita?
Ilmu ngah tadok ngah bahasa Arab baru belajar, koyak alim doh, kabar-kabar nak kacuh mazhab sendiri. Ha ni berat dia orang ni. Nama berat sungguh dah tu. Kalau pegang zahir hadis berat lagi, zahir ayat Quran berat lagi. Dia kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan muka kamu kepada masjidil haram. Maknanya tahun semaya tu adab muka kepada Madinah Haram. Jadi lagu ni semaya. Kaabah kat ni kita semaya gini. Ha. Kau penting adab muka ke? Nabi kata, ha mai gini. Ya hadis ni kata lagu ni. Siapa dia mari ajar kata paling lagu ni ke kiblat? Ulama sebut fawalli wajhaka ai sadraka. Paling ke dada kamu maksud dia. Sini dalam ayat Quran ni kata paling muka. Berarti kalau kita semaya lagu ni sah, ha ni kiblat misalnya. Ha semaya gini. Ha. Ha. Dah fawali wajhaka. Apa paling lagu ni? Sadraka pula dada kamu. Ulama mari syarah, mari kok mana kalau kita pergi pakai zahir hadis lagu tu. Sesak barak kita semaya. Tak tahu alik-alik alik berjatuh. Dalam sebutin masjid ada 1000 mazhab. Ni mazhab Ambo, ni mazhab Ambo. Ada orang lain ni kata mazhab ini memecoh ke umat. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki ni pecoh ke umat belaka dia kata. Dia patut kembali kepada Quran hadis baru kita sama. Siapa dia kata kembali kepada Quran hadis sama? Patu pak mazhab tu terpakai apa dia? Kitab Buddha. Kitab Ramayana Mahabharata. Kau pakai apa tiap apa? Pakai Quran hadis, apa jadi tak sama? Hak tu rahsia dia. Kalau pakai Quran hadis saja tak pakai mazhab bukan jadi pak mazhab, jadi berjuta mazhab. Ni mazhab Ambo, ni mazhab Ambo, ni mazhab Ambo. Hak ni pakai Quran hadis dia, hak ni Quran hadis dia. Tak boleh nak semaya kita. Ambo semaya cara Ambo. Oh, jadi kau ha mengaruk. An Ubaid bin Jurai annahu qala li ibni Umar ra'aituka talbasuni ala sibtai sibtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuni ala allati laisa fiha sya'run. Ya tawaddu fiha fa ana uhibbu an albasaha. Daripada Ubaid bin Jurayj, sesungguhnya berkata ia li Ibnu Umar bagi Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, ara'aituka aku melihat kamu talbasuni ala sibtiyah. Katanya Ubaidillah kepada Abdullah Ibnu Umar, aku tengokmu pakai selipar kulit saja. Nama ni alu sibtiyah ni kulit hok tak ada bulu dah, maknanya hok aus dah, maknanya kulit saja. Kala maka dia tanyalah, mari mana ni pakai selipar lagu ni ni? Ada nah ko, ada sumber ko, gapo dia apa dia mau minat pakai selipar lagu ni? Maka Abdullah Ibnu Umar ni suhulah antara orang paling kuat ikut Rasulullah. Dia ni kuat sangat ikut Rasulullah. Kadang-kadang dia pergi ke Mekah jalan naik unta. Khabar-khabar? Ai wano. Tak ada sebab, tak ada gapo. Maka sahabat tanya, "Apa buat lagu tu?" Dia kata, "Pernah dulu Rasulullah lalu tempat ni dan ada galai pokok. Maka Rasulullah buat gini supaya tak kena diri dia." Maka sahabat kata, "Bagi tak ada dah buat gapo dia nyo." Ada ada. Ambo nak ikut 100% kejadian Nabi. Oh, sudah. Kalau kita munasabah muka pokok memang labi buat gini lah. Bo ni tak ada dah pokok pakai jalan straight. Dah 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 dah. Amun nak ikut. Ha tu ikut sungguh 100%. Katanya Abdullah Ibnu Umar, ya kata aku melihat Rasulullah pakai selipar yang tidak ada syarah ni, tidak ada bulu. Maknanya selipar straight, bulu straight, kulit lagu ni tak ada bulu. Ya tawadduk fiha Rasulullah ambil air semaya dalam selipar. Ingat selipar Rasulullah ini tak serupa selipar Jepun kita ni. Ni selipar Jepun kita. Ya bangsa Arab ni dia naik kuda, dia gapo kalau pakai selipar Jepun gak. Cokeh halik kau ni acu laung pop, kelecak paksi tu selipar Jepun. Maka Rasulullah biasa selipar, kalau sebut selipar Rasulullah macam sandal lah ni, kita panggil sandal, sandal lah. Hok jenis ikat tali, ada tali. Sebab ada riwayat Rasulullah kadang-kadang payah nak pecah selipar Rasulullah maya dengan selipar. Berarti selipar Rasulullah ni bukan macam kita pakai sahut cabut gitu. Dia panggil ship lah ni, dia panggil ship. Nama? Maka selipar Rasulullah ni na'al dia ni macam biasa sender, kita jemuh tu sender lah. Hak jenis ikat. Ikat sebelah tumit tu ada, sebelah tumit tu ada perikat dia, sebelah depan ada ngikat dia. Nama? Hak tu selipar Rasulullah. Maknanya Rasulullah ni suka pakai sender. Ya tawadduk fiha, maka Rasulullah ambil wuduk pada orang tu. Sebab kadang-kadang Rasulullah pakai tak pecah selipar, pakai basuh atas selipar lagu tu. Tapi kita munggu selipar mudah nak cabut, pakai fiha cabut lah.
Dan Rasulullah kadang-kadang semaya pakai selipar. Ada riwayat ketika Rasulullah semaya, tiba-tiba Rasulullah pecah selipar tengah semaya. Itu bisa juga Rasulullah pecah selipar lagu mana. Selipar dia biasa tali, nak cabut lagu mana. Nak duduk cokoh pun kan. Maka bila pecah lagu tu sahabat pakai pecah selipar lebih. Jadi tempat kita jangan semaya pakai selipar. Bergocoh dengan jaga. Puan naik ke selipar semaya atas masjid ni selok. Sekalipun ada ulama kata makruh, kita semaya kaki ayah lagu ni makruh kerana supo gereja. Ya Kristian ni kalau dia semaya dia pecah selipar. Maka kita ni sunat kita buat benda biar lain dengan agama lain. Maka kalau boleh semaya pakai selipar. Ada orang kerana zahir hadis pakai semaya pakai selipar. Jangan lagu tu. Tengok keadaan elok ni kalau atas kapek jangan duk semaya atas selipar. Kalau tanah ha nak pakai selipar pun tak apa. Pas selipar Rasulullah buat daripada kulit ada kata tiga lah kulit. Maka kalau dia rokok, dia sujud ke kulit, dia lembut. Kalau selipar lah ni kerah, nak duduk, jadi coking, jadi setuh, jadi rohok, dia panggil. Ya tawadduk biha Rasulullah ambil wuduk dengan pakar-pakar selipar lagu tu. Fa'ana uhibbu an albasaha. Maka kata Abdullah ibn Umar, aku minat sungguh pakar selipar lagu ni. Sebab apa? Sebab Nabi pakar. Allah, tak ada pedoh kau Abdullah ibn Umar, tak ada benda lain. Lagi kau nak tiru pakai selipar pun nak tiru pakai selipar ni nak royak kepada orang lain ni. Pakaian yang paling indah adalah pakaian kekasih Tuhan. Pakaian yang paling dicintai Allah adalah pakaian kekasih dia. Selipar, cara tidur, cara makan, tak boleh terima lagi kau. Sahabat pun suka kerana Rasulullah pakai lagu ni, kerana Rasulullah ada selipar lagu ni. Apa dia mau kata benda ni tak ada kaitan. Benda ni budaya Arab saja ya. Jangan buat lagu tu gak kita. Neh. Otoi kata kalau tak cidik jangan kecek, kalau cik kecek gak jadi napok selalu. Neh. Duduk ajar kok di YouTube, duduk mengajar kok ni, duduk ajar kok orang ni, duduk ajar kok orang ni. Demo tak payah, tak payah sorelah. Jangan buat kerja lagu tu. Sahabat tak buat lagu tu. Sahabat hok Nabi suka ya jadi suka selalu. Maka ni asalnya benda tu tidak ibadat, tapi sahabat suka sebagaimana jadi ibadat juga. Bukan kata ibadat ni semaya best saja, jangan buat speak lagu tu gak. Semaya ibadat ni seluruh kehidupan kita, daripada kita bangun sampai kita tidur semula. Cara pakaian, cara gapo. Maka ada pakaian. Sebab Islam ni hukum hakim masuk kepada semua benda. Bak pakaian, bak makanan, bak minuman, bak gapo, bak gua ni semua Nabi ajar berlaku. Apa-apa pedoh Nabi ajar cara makan. Kalau benda ni oh, cara makan standard dia lah. Orang yame, orang yame pula. Orang Arab kan suka makan kambing. Ni duk jual pula kata daging kambing sunnah. Barang ni bukan sunnah. Oh, muka sepak tu kambing yang banyak. Beluk tak ada. Dia tak makan beluk. Jangan kecek lagu ni. Kecek mengaluh ke sahabat buat kerja kata. Muka Nabi suka. Benda ni sunnah sungguh lah. Dia tak payah sunnah gapo. Ingat semaya best saja sunnah. Ni. Mufti kecik Allahu Rabbi. Siapa dia lah lantik mujo manusia latik dia. Padahlah manusia latik mufti lagu tu. An Abi Hurairah qala kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Seorang sahabat lain pula kata. Daripada Abi Hurairah berkata dia, oh ramanya sahabat duk perhati selipar Nabi. Sore duk ayat cerita ni. Sore mai ayat cerita ni pula. Ingat sore ya duk perhati, ingat dia sore ya. Mungkin khususiat dia sore ya jenis minat selipanya. Eh duk sore ni sahabat lain pula mari ayat cerita ni Nabi selipar dia pula. Oh tak ayat cerita banyak lagi duk perhati selipar Nabi. Ni selipar Nabi jadi rasa tak puas hati. Selipar Adidas suka. Selipar buat orang kafe bikin stok rasa bangga pakai. Selipar Nabi rasa tak selesa. Siap dia kata ambo paling tak selesa ada orang wi hadiah ke ambo, tahu ambo tak suka. Ma pakai tak sedap. Allah ngamuka-muka dia buat. Allah Rabbi. Selipar orang kafe buat senyum ni. Oh bagus. Subhanallah. Ime demo dok mano. Selipar Nabi harga seria tak serupa dengan semua harta atas muka dunia ni. Jangan khabar kak. Benda ni kait dengan email kita. Kita asal tanya ke selipar. Siapa dia tu ke selipar tu? Dia mau tanya selipar siapa lah ni? Dia mau jelas selipar siapa lah ni? Biar khabar kata. Eh ambo tak kata ke dia, ambo kata ke selipar. Oh payuh kecek dengan demo eh. Eh ambo tak marah ke demo, ambo marah ke baju demo, marah ke anak demo.
Ah, tak khabar ni orang ni. Dok kecek, gi dengar orang, dengar telopong. Allah Rabbi. Bukan majlis jadi ibadat dah tu, majlis jadi ngaruk kursi dah tu. Ambo tak sik kecek sego nak kecek jadi lepas sangat we peluang kepada pok dia nampak melampau telajuk dah lo ni. Siapa punoh akidah masyarakat. Kalau demo benda khilaf, benda pekoh, benda gapo ikut loh gi lah nak buat benda sunat, tak sik mengatik, nak mengatik ikut gi lah. Hak ni nya tonye-tonye. Ai, ambo tak tahu seru hati ambo. Demo wak kata lagu tu kok selipan Nabi ambo. Biarlah demo rasa gapo dia dengan Nabi demo, tapi ambo rasa ambo seru demo dok kata lagu tu. Tonye-tonye rasa selipan. Ai. Tak tahu, tak tahu lah ambo rasa sensitif benda lagu ni. Pah. Tak terasa kok kita orang dok kata kok selipan, oh Nabi selipan kita tak sedap. Selipan orang kafir dok puja-puja. Pakai orang kafir, kendaraan orang kafir puja-puja. Hak orang kafir suka belako. Pakai agama duk mengajar lagu ni, mengajar gapo? Bukan ajak orang kepada Tuhan, bukan ajak orang kepada Nabi, ajak orang kepada siapa lagu ni? Eh, pelik sungguh. Siapa dia we doktor dia? Masalah belako. Yahudi punya pukulan nah. Dia ajar orang-orang agama belajar cari siji, jadi lagu ni. Orang agama ni ngaji cari ilmu, tiba-tiba dia ajar pergi cari sekeping siji boleh pitih. Boleh jadi doktor, patu boleh jadi goni, boleh pitih, boleh bergapo nyanyolah. Terkesan, mahabbah tak ada, no dalam ilmu pun tak ada. Rasa tak sensitif langsung dia. Nah, ada orang tanah pula ke dia. Dia Kelantan kau tu. Tempat pengajian dia 10 tahun. Tak tahu bunyi kata 10 tahun. Ngaji hadis Nabi. Allahu akbar. Kita tak mengaji serah dia mengatakan kau selipan Nabi. Demo ngaji banyak jilid dah kita hadis tak seru Allah. Demo je tonye pula. Eh ambo tak atas kalau anak ambo tak atas biarlah. Biarlah ambo ngaji cara ambo tak cidik ni lah. Biarlah demo nak jadi maulana kau nak jadi hadis muhadis kau gapo. Kalau ngaji lagu ni biar baik jahil. Baik tak baik ngaji cara-cara kita lah dah terbaik ngaji atas surah lah pada ngaji kalau ngaji lagu ni. Ngaji kau jauh dengan Nabi Muhammad, ngaji kau jauh. Ah berat. Kau dekat ke dia, kau gon ni. Tak siapa kok mana. Nabi kata akhir zaman akan timbul pendakwah-pendakwah kepada pintu jahanam. Nabi sebut, mari dengan rupa pendakwah gini-gini dai kepada syaitan, dai kepada neraka, ajak orang masuk neraka. Kalau pakai seluar cari petel lagi kita tolak. Oh ni pakai jubah comel. Tapi ajak kepada pintu neraka. Nah. An Sudi qala haddatsani man sami'a Umar Amru Ibnu Hurais yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ni'laini makhsufatain. Daripada Amru bin Hurais berkata, ia aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan pakai selipar yang bertampa. Maknanya cari Rasulullah ni selipar jahit, ia cepuk jahit. Kita putus sikit, beli hok baru selalu. Maka lagu mana? Biar ajar sekali pakai baju jahit. Jangan ajar kata baju jahit tu tohuk selalu. Rasa tak layuk. Kena ajar sekali-sekala. Bukan sahabat-sahabat Rasulullah masyhur dengan gelar Ashabul Muraqa'in. Sek-sek pakai baju jahit. Sek-sek pakai baju jahit. Sayyidina Umar menjadi khalifah. 12 jahit. Tak buat lagi baju tapung tu kat sini cari tapung pula. Sahabat masyhur dengan baju cari lagu tu, dan kita kena pakai juga jari-jari baju cari ni tohuk selalu gupa-gupa walau kesak kaki memang boleh, tapi biar aja supaya buai sikit eh sikat takabur kita rasa bersih diri kita eh. Ada orang tu kata tak layuk ambo pakai baju cari. Ada seorang duduk di sebelah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, seorang ulama lah duduk. Maka dia duduk sebelah Habib lah. Apabila bangun muka duduk atas pasir, kawan itu bangun dia pun kebah lah muka pasir. Maka Habib Abdul Qadir kata dia, Allah kita kalau jubah kita cuma kita kebah selalu, hati kita cuma lama mana dah kita tak kebah nah, kita cuma kebah lalu hati kita cuma mana dah tak kebah kata ajar kebah sikit sekali hati kita ni nah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'il huma jami'an aw liyut
liyuh fihima jami'ah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berjalan salah seorang daripada kamu dengan menggunakan satu selipar. Berarti kita pakai selipar sebelah jalan, nocak-nocak jangan lagu tu. Contohnya demo sepak, selipar kita pakai situ. Oh ni sebelah. Jangan gi pakai, gi unggah, nopak-nopak-nopak gi sarung situ. Lagu mana? Sepak selipar tu gi situ, kita gi jalan perak sarung dua-dua lalu. Jangan ajar stay nopak-nopak cari selipar lagu tu. Apa? Kerana setel pakai selipar sebelah. Oh ni perangah. Nabi royak tu jual gapo kita tak pakai lagu tu. Jangan duk tirulah setel sekalipun. Tak salah kita nak kata. Bukan ambo buat maksiat pun. Memeh. Tapi kalau boleh perangah setel tu tak dosa pun jangan tiru juga. Lagu mana? Pakai selipar sebelah. Tak molek sebab setel pakai selipar sebelah. Au ya kata Nabi kata mu pakai liun inhuma jami'ah, pakai dua-dua ataupun pecah dua-dua. Pilih mana-mana so. Jangan pakai dua-dua kalau selipas belah tak akan cari leh dah. Tak usah kliklah selipas belah. Tak usah pakai dua-dua ataupun pakai dua-dua. Hadis ke-80 An Jabir wallahu a'lam. Ada soalan aku. Apa dia masuk uzur syar'i tu? Ha? Buat umrah ketika uzur syar'i. Apa masuk uzur syar'i? Mari kota. Tak boleh buat umrah sebab apabila kita uzur nak masuk dalam masjid. Nak tawah ni Kaabah duduk dalam masjid. Kita kota nak kita tawah lagu mana? Pas syarat tawah kena bersih. Kena ada air semaya, kena gapo kita berjunuk. Tak boleh nak buat kerja eh. Tak boleh buat ibadah. Tu kalau masuk kota lah, kalau mari kota period dia lah, mari period dia uzur syar'i tak boleh buat lah umrahnya. Kenapa dia masuk uzur syar'i? Kita pun tak tahu soalan dia uzur syar'i tu ke mana, tak nampak lagi lah nama. Tak jelas soalan dia. Ada soalan. Rana tu pulak. Pasal tu. Kau masalah apa dia? Takut mari. Gini. Ya ada banyak cara dia panggil ihsor dalam bab haji. Kita kalau retina, kalau waktu kita dah. Contohnya kita biasa mari kota hujung bulan. Takdir penerbangnya kena hujung bulan. Sudah. Ambo nak bimbing. Lah ni cuci lagi. Naik sampai ke Mekah. Naik sebab ke Mekah, katanya Syekh kata okey boleh niat dah. Kita dah ziarah dah Madinah apa semaya dah gapo lah ni kita nak tolak ke Mekah dah. Okey siapa di Bir Ali lepas ni, Bir Ali Zilhulaifah lepas ni, okey pakat niat belaka. Kawin tu bersih lagi. Tapi rasa takut nyawa esok kau gapo. Takut ke hari ni dah. Waktu dia dah. Tak tahu takut masuk bila. Lagu mana cara dia? Tengoklah. Cara dia kalau kita nak buat umrah juga, kata saja aku umrah, nama. Dan aku berihram untuk umrah jika berlaku gapo-gapo aku tahallu. Jika berlaku gapo-gapo maka aku tahallu secara automatik. Berarti lagu mana? Dia pergi lapan je naik. Lapan je kau naik. Siapa aku Mekah? Siapa nak masuk masjid Mekah? Serah tak sedap. Masuk tandas. Tengok darah. Ya Rabbi. Tak ada nak buat tawah lagi. Pakai lagu mana? Okey, mi tahlil. Pakai tahlil, pakai tak ada. Pakai berhenti, pakai tak payah buat gapo-gapo, tak payah sembelih kambing kau, tak payah gapo. So lagi kalau tak niat lagu tu, maknanya saja aku umrah. Khabar-khabar pergi tengok mari hik. Haji dah biasanya umrah ni sebab masa sebentar sangat. Sebab umrah ni kadang-kadang sejer dua jer boleh siap dah kalau orang cepat. Gi putar-putar. 3-7 kali rutin ngamuk sebentar ya. Nama umrah biasa jarang berlaku masalah hik ni, biasa orang tunggu kau ataupun tunggulah nanti ambo lepas mari kau gapo biasa haji misalnya. Kalau kita niat saja aku haji dan nak ubah ihram untuk haji, pakai gi masuk lagu tu kabar-kabar mari darah sudah. Orang lain buat tawah dah apa masuk Mekah apa semua, kita ruku tak apa, melontar gapo hok benda hok kait dengan masjid tak boleh. Tawah tak boleh. Seen tak apa, seen bukan masjid. Lah ni yang besar dah masuk pas dalam masjid dah. Tak, kawasan masjid memang wakah bokeh masjid dah. Memang Nabi buat untuk bukeh masjid. Kalau dia mau niat masjid pun tak jadi ni, kawasan si'in tu. Maka dia akan boleh duduk si'in.
Lah ni masalah you nak tawaf tak boleh. Pas lagu mana tunggu. Si haji kata pernah panggil awak nak kelik dah esok. Sudah haji ambo tak habis lagi. Ya kena sudah haji ni. Semua perbuatan dia kena buat berhabis. Kalau tawaf berhabis lagi tu duduk dalam kang ehre. Nak kelik lagu tu. Ngak ehre-ehre. Wah sudah. Awak ke mana? Okey, esor dia panggil. Esor ni guting ambuk sikit, ambil kambing sembelih. Boleh pecah kain ehre, kelik rumah. Ada peluang pula gi lawak bila-bila. Nama dia panggil esor dalam bab haji. Yang sebenar ni, kau ada hok main-main lah ni. Olok-olok. Istikharah ni ada dua ni, istikharah am, istikharah khas. Istikharah am ni istikharah umum. Sunat kita, semua pekerjaan kita hari-hari kita istikharah dengan Allah. Bila kita buat, kalau maghrib ketika sembahyang qabliyah maghrib ataupun ba'diyah maghrib. Kita niat kita kapik selalu, saja aku sembahyang ba'diyah maghrib dengan istikharah dua rakaat kerana Allah Taala. Lepas pada tu kita baca sunat doa istikharah. Supaya Allah Taala pilih gapo dia malam ni kita nak pilih wak gapo dia Allah Taala pilih. Kedua, istikharah untuk tengah hari iaitu qabliyah subuh. Kita mai surah saya nak qabliyah subuh dan istikharah dua rakaat kerana Allah Taala. Minta Tuhan pilih semua perbuatan kita tengah hari itu. Dipanggil istikharah am. Umum. Semua perbuatan kita dipandu Allah. Kedua, istikharah khas dipanggil. Istikharah khas ni, jika berlaku benda-benda khas lah. Macam nak menikah kau, nak mengaji kau, nak berapa. Ya, istikharah ni, nak pilih benda yang kedua-duanya baik. Kalau antara jahat, dua-dua jahat. Nak pergi curi kau, nak pergi berzina. Jangan istikharah. Tak ada orang istikharah benda jahat dua-dua. Ataupun benda jahat dengan benda baik, jangan istikharah. Wajib pilih hak baik dah. Tak boleh pilih hak jahat. Ataupun pilih hak baik dengan hak terbaik. Kena pilih hak terbaik daripada hak baik. Ni sama-sama. Hak ni masalah istikharah ni. Kalau benda hak jelas dah, tak usah pilih. Ambo ni nak pergi ngaji fardu ain ke, nak pergi ngaji Amerika. Wajib dah ngaji fardu ain. Tak payah istikharah lagu tu. Ambo ni nak pergi pondok, ambo umur 20 lebih dah. 30 lebih dah tu hai tak kena. Rukun semaya tak kena. Kau ambo nak pergi ngaji Amerika. Wajib dah. Tak payah istikharah. Nyam marah ke Tuhan wak kerja lagu ni. Tuhan kata wajib pergi ngaji, nak istikharah lagi. Hak ni wajib kena pergi ngaji. Ya, hak kena istikharah benda hak comel dua-dua. Nah. Istikharah khah, ikutlah kita nak wak lagu mana biasa orang wak semaya dan doa. Kita nak istikharah dengan doa saja tak apa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmikal qadim wa astakhiruka bi kudratika. Ikutlah baca doa. Nama doa, doa istikharah lah. Tak usah semaya tak apa. Ataupun nak semaya dua rakaat, lepas tu baca doa istikharah. Boleh berlaku. Doa istikharah, oh dalam kitab-kitab ada ni. Baca sendirilah. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, hamba minta kamu pilihlah pilih hamba ni. Kalau benda ni molek untuk agama hamba, untuk kehidupan hamba, untuk diri hamba, untuk keluarga hamba, maka tentulah benda ni bagi hamba dan beri berkat pada benda ni. Ya Allah ya Tuhanku, kalau mu tahu benda ni tak molek untuk agamaku, untuk duniaku, untuk hidupku, sekarang aku bila-bila, maka jauhkan benda ni daripada aku dan jauhkan aku daripada benda ni. Pilih benda molek hak lain kepada aku dan jadi buat aku suka kepada hakmu pilih tu ya Allah ya Tuhanku. Itu bahasa Melayu dia. Kalau hak bahasa Arab, oh, baca bahasa Arab dia lah cara dia. Nah. Ha tu. Ah, ada soalan. Okey, masalah tugas yang betul, apa dia maksud betul situ? Tugas tu imam yang betul, apa dia maksud tugas dia? 24 jam dalam surah. Kena tengoklah go to dia tu, surah pengeliling dia, surah dia, surah gapo. Arha dia tu gapo dia. Contohnya dia tu imam kata wajib hanya seminggu, contohnya 5 hari, 2 hari cuti. Oh, tak pergi tak apa. Ni tugas yang betul kita dok skor kita. Oh tak imam malah tak mari 2 hari. Tugas dia dah yang jalan 5 hari. Jadi tu maksud tugas yang betul tu menurut kita ke menurut tugas dia? Menurut kerja dia. Kalau menurut kerja dia sah dah. Layak untuk dia terima. Tapi kalau dia tidak amanah bukan kata tok imam. Tok siok tok bila ayah tidak ada amanah pun berdosa. Allah Taala wi anak kepada dia orang hok tak ada anak nak tugas anak. Ni kita mudah-mudah 10 orang anak. Tak wi didikkan agama, tak wi fardu ain. Berdosa serupa tulah. Hamba tak pergi jawatan pun. Patut ayah tu. Jawatan tu. Hamba tak pergi gapo anak tak ada. Demo tok laki jawatan tu. Nah, dok tunjuk ke orang. Kita sengih. Anak catat panggil gaduh anak tino kita tak marah. Dok kata orang semacam salah. Nah,
Jadi tengok diri kita tu imej salah tu cara-cara dia lah salahnya. Ne. Tu maksud tugas yang betul deh. Ada soalan ke? ada soalan lagi. Ha. Tak payah telefon dah ni. Dek depan dah ni. Ha. Duit orang jatuh. Kalau duit kita takut yang jatuh. Nama. Jadi duit tentu dah orang dah. Duit orang jatuh. Kalau duit ni duduk dalam rumah kita, kita tak tahu duit orang jatuh. Tentu dah harta kita. Kaedah dia, duit ataupun harta dalam kawasan kita, milik kita. Tu kaedah dia. Sekalipun kita tak ingat, hamba rasa tak ada piti lagu ni. Tak, piti kita. Dah tak ada orang rumah kita, tempat kita. Automatik jadi piti kita. Kadang-kadang kita tak ingat. Okey, jatuh tempat awal. Jatuh surah, jumpa tandah, jumpa gapo. Tengok piti pula harga berapa ya. Piti RM1 saja. Ambil bubuh dalam tabung tak payah kecek. Tak ada orang cari bila piti seria. Kerana tak ada orang tuntut. Kita nak ambil barang ni kalau orang tu cekera orang tu akan cari, kita tak boleh ambil. Kalau cekera orang tu tak cari boleh ambil lalu bubuh lalu. Sama ada kita nak ambil secara personal ataupun nak ambil ku ikut masjid pun boleh. Kalau nak ambil personal oh sama sedar seria, hamba tengah lapar pergi beli air, kau kena syik, perut minum. Cuma dengan niat kalau dia mari ambo akan ganti. Tak jadi curi, tak jadi gapo, boleh beli air, air itu jadi halal. Kalau piti 100, 100 ni berapa orang? Lama mana cari? Seminggu cari. Okey, umum. 100 ada piti jatuh ni gini gini gini. Ada piti jatuh kawasan bilik air gini gini gini. Tak ada orang ambil. Okey, kita niat nak guna untuk kita. Ataupun kita niat untuk beri kepada masjid, boleh. Tak apa, kita buh dari tabung masjid, berarti kalau tu dia mai tuntut, kita akan bayar semula. Maka piti tu jadi halal. Syarat kita kena niat milik dulu, kaedah dia. Jangan pakai, oh siapa dia ni, pakai ambil perut guna. Jangan, jangan, jangan. Niat dulu. Lagu mana cara niat? Kita ambil piti tu, niat kata lagu mana dari hati kita, kalau tu dia mari, ambil akan seluruh mula. Lalu ni ambil nak milik piti ni. Beli, kita nak guna, nak bayar api masjid kau, ataupun kita nak guna persendiri pun boleh. Cuma kita ingat, kalau dia mari, kita akan bayar. Halal piti tu jadi halal. Dia panggil lukotah. Barang jatuh. Tengok atas barang. Kalau nasi, jumpa sebuku depan ni. Tak payah tanya orang pakai makan selalu. Kalau tinggal pun jadi basi. Jadi kau merosokkan makan ni pula. Tak payah. Ni gaya-gaya kepal. Nasi sebuku, nasi sebuku. Hak siapa dia? Tak payah. Jangan kita tengok kawin tu baru pergi pasal tangan. Tengok-tengok nasi dia tak ada. Ya Rabbi. Bukan ilah nasi ambo nak makan. Itu jadi masalah pula. ada soalan. Apakah doa-doa atau amalan bagi mudah atau melaksanakan hutang? Takut bila mati tak sempat nak bayar hutang. Ya Allah, takutnya. Bak hutang saja ke takut. Bak lain tak takut. Gagu mana bak cara nak selesaikan hutang ni? Hutang ni kata nak kata lagu mana? Katanya Nabi hutang itu malah tidak leno sia menjadi hino. Hino kita dia mau mari cari. Oh tak bayar hutang malu tu gak. Sia menjadi hino, malah tak boleh leno kita. Oi oh, esok orang nak mari janji sudahlah malu nak tak mana muka. Ni jangan ajar hutang, makruh hutang. Memberi hutang sunat memberi hutang. Kerana manusia biasa apabila dia pinjam ni dia terdesak. Lebih afdal daripada sedekah lagi. Kita sedekah kadang-kadang kawin tu betulnya ada piti, kita pun sedekah juga ke dia. Ambo tak berajak sangat. Tapi orang butang ni biasa dia berajak. Hey, ambo ni kalau tak berajak, ambo tak pergi jumpa demo. Mari nak pinjam. Pinjam salah pun kata pinjam ni. Dia kena butang. Tapi pok kita kan malu. Nak butang duit malu sebut nak pinjam piti. Ya butang sebenarnya sebut. Lagu mana cara nak selesai saya sahabat bertemu dengan Rasulullah. Bukan bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tengok dia duduk atas surah semacam. Bapa tak tubik. Tak makan, tak tubik. Zohor pun tak klik. Duduk senyap. Rasulullah kita tanya, bapa ni duduk atas surah. Ada masalah ke apa? Dia kata, ambo segar nak klik rumah. Bapa, hutang banyak. Orang mari cari rumah lah. Gapa, ambo duduk penipala, duduk ngatik atas surah. Maka Rasulullah pun beri doa. Doa supaya mudah dibayar hutang. Mudah bayar hutang. Apa dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul.
wa auzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, ya Allah, ya Tuhan ku, aku berdoa daripada lemuh, daripada jubung, daripada pengecut, daripada kasar, daripada malah, dan aku berlindung daripada kerahnya orang minta-minta hutang. Qahri rijal ni paksa orang-orang minta hutang. Maka minta doa tu, lepas pada tu tak nampak dia surah. Berapa? Boleh bayar hutang, kelik dia umur lah. Sokor dia boleh bayar hutang. Antara amalan lagi mudah, selawat 1,000 lepas pada subuh. Lepas pada subuh, selawat 1,000 minta supaya Allah Ta'ala mudah urusan bak duit ni. Oh, mudah urusan bak duit. Tak faham kita soal dia ni, apa dia ni. Ya kata penghayati Asma'ul Husna, huraikan maksud berhala dunia, karak dosa, kotor syirik. Oh, ni istilah-istilah ni. Kita jangan duk pening dengan istilah. Nasi goreng USA. Tak usah duk pening ya. Kau penting nasi goreng, patutnya balut dengan telur lagu tu. Nama istilah tu jangan duk pening. Berhala dunia, dunia ni ibarat berhala. Nabi kata li kulli syai'in sanamun wa sanamu hazihil ummah ad-dirham wa dananir. Nabi kata setiap bangsa itu ada sembahan dan pujaan dia. Dan sembahan pujaan bagi umatku adalah pitih-pitih dirham dan pitih-pitih dinar, RM ringgit dan dolar. Dolar sungguh buat kita. Tak percaya cutera depan pada seorang ni wi pitih 10 riyal seorang ya. Siapa dia mari 10 riyal seorang? Penuh situ, kosong sini. 10 riyal baru. 100 riyal pecah kau tu. Kalau kedai tu pecah. Kalau wi 200, tak tahu. Sodok kedai tu penuh orang. Pakar duduk selo noh, gua musai mari lagi. 5000 seorang, tak tahu. Tak sedok gadget. Tu Nabi kata umat lo ni nih. Sebab tu Yahudi boleh main kita. Sebab ni Yahudi duduk sini. Apa maksud kelemahan kita? Manusia, apa ada dalam hati dia selain Allah, maka dia seolah-olah ada kelemahan. Kita kalau pitih dalam hati kita, Yahudi duduk negara dia petik gini ketak-ketak dah. Kalau sudah dia main ekonomi ketak lah, hamba-hamba susah nak makan ke apa, pitih dalam kepala. Tapi wali Allah tak ada pitih, tak ada dunia dalam hati dia. Yahudi petik tak gerak dia. Tak bimbang langsung. Barang naik harga, orang ekonomi Yahudi menguasai dunia. Siapa dia kata Yahudi kuasai dunia? Tidak kau jadi kafir ke cik lagu tu? Allah tidak kuasai dunia. Tengok yang mari racun dalam TV, mari racun dalam radio, kata Yahudi kuasai dunia. Siapa dia kata Yahudi kuasai dunia? Tidak kau jadi kafir, kita orang Islam mikir lagu mana? Sebab tu jadi ketar kepada Yahudi, kepada orang kafir. Dah. Akidah punah petai hari-hari. Tuhan ke kuasai dunia. Sebab tu wali tak ada fikir ke apa dia. Demo duk kata ikut dalam radio kata demo kuasai dunia. Tak. Tuhan. Allah kuasai dunia. Tuhan wak maha barang. Tuhan wak murah barang. Ingat lagu tu. Betul akidah dulu. Baru nak kecek. Kau siapa dia? Kalau Tuhan nak wak murah, ada orang boleh wak maha barang? Kata ya, tak ada apa kita. Buku tika awal lagi. Nah. Tu berhala dunia karak dosa-dosa ni super karak lah. Nabi pun kata hati kita ni akan karak. Inna qalba la tasdaq, hati akan berkarak. Maka banyak sebut la ilaha illallah baru cuci hati. Ha ni hati berkarak tak sebut la ilaha illallah, orang sebut la ilaha illallah marah kata. Nah, ajak ngatik tak segi. Dah nak mengatik rumah malah dah. Orang ajak mengatik tahlil, pergi makan nasi, jamu. Nak suruh sebut la ilaha illallah ya. Tak sih. Duk rumah, buah, kedai kopi. Hak tu sedap lagi. Bila nak bersih hati. Kotor syirik-syirik ni bagai kotor. Tak boleh masuk masjid. Tak boleh masuk semayah. Tak boleh masuk hadrah. Tempat tu he. Masjid-masjid. Surga tu he. Tempat bersih. Bagai najis tak boleh masuk. Sebab tu orang ada dosa tak boleh masuk surga. Sebab apa? Sebab kotor. Surga ni tempat bersih. Mati hikir pun kata kalau kita nak masuk kepada hadroh Allah Ta'ala, kalau kita masih berjunuk dengan junuk dunia tak boleh buat lagi. Mandi dulu daripada junuk dunia kita baru masuk kepada hadroh. Ni hati kotor lagi nak masuk kepada hadroh ahlillah tak boleh lagi. Berbahasa popok dia istilah-istilah saja. Hak penting kita jadi juruh ikut Nabi Muhammad. Oh, ada soalan lagi ke? Minggu lepas, dua minggu lepas hamba tak mari dia minta maaf lah. Nyado lah uzur jali sekala. Nama. Ada soalan?
Tak ada masalah. Semaya dia sah. Cuma memasukkan benda najis di dalam masjid itu haram. Lainlah kalau kita buku-buku. Underwear kita bila kita buku, tak kena masjid lah. Kita buh dalam supik kau gapo sebab kalau nak tinggal luar takut demo curi seluar Adidas juga. Jadi kau mahal juga. Maka awak masuk dalam masjid tapi kita jaga jangan we kena najis di masjid. Tak apa. Bukun dia boleh. Cuma jangan letak atas tak kapek direct lah. Bubuh dalam plastik kau gapo dia buku dengan kain hok bersih kau gapo letak. Sebab awak masuk najis dalam masjid tu hukumnya haram. Nah, lagu tu. Ada dalam kitab i'anah kata kalau kita tepuk nyamuk pun jadi haram. Nyamuk. Pop, darah ngecik di dinding masjid. Tu pun ulama kata boleh jadi kau haram. Menajihkan masjid. Istinjak dalam masjid. Munasabah lah misalnya kena kurung dalam masjid. Guna demuk dulu ke masjid ke tanah. Ambil tanah masjid. Jadi kau haram juga menajihkan masjid. Yo kait bab menajihkan masjid ni. Semualah bab kiahlah dengan seluar kau gapo dia benda-benda najis tak boleh buat masuk dalam masjid. Begitu juga. Orang kotor. Nah, ambo pakai pempes dah, tak titik dah. Hukum dia makruh buat masuk lagi. Lalu lagu tu. Tapi kalau titik hukum dia haram kerana menajih ke masjid. Tu masuk dia. Nah. Ada soalan lagi. Kita tak tobat. Okey, dak semai ibadat-ibadat dosa-dosa nah. Dosa-dosa, ibadat-ibadat. Kita orang semaya dapat pahala. Kita tak tobat, dosa dapat. Dosa-dosa, ibadat-ibadat. Tapi ada dosa ni dia makan ibadat. Ada dosa-dosa tertentu. Tak semua dosa. Tahu tak? Dosa sini makan ibadat tak semua. Nabi kata berhati-hati dengan hasad dengki. Deki kat orang. Orang jadi joruh pun deki. Orang mari masjid pun joruh. Deki masjid ni ramah jadi deki. Deki belakang. Orang jadi mari mengaji berdeki. Kita tak mengaji, kita rasa tak berdeki. Jadi mari berdeki lagu ni. Maka Nabi kata berhati-hati dengan dengki. Kerana dengki itu memakai kebaikan kita. Sebagaimana api, makai kayu api. Ni antara dosa makai pahala. Dia panggil dosa makai pahala. Ada dosa tak makai pahala? Dosa curi. Curi tu lah. Dia makai dosa semaya kita. Tak, kawin ni semaya. Semaya dapat pahala. Dia tak makai dosa itu. Jadi ada dosa. Maka lagu mana kalau hamba tak taubat? Ia asalnya taubat ni hukum dia wajib. Kaedah dia wajib kita hilangkan dosa daripada tubuh kita. Tu kaedah dia. Buatlah lagu mana apa penting biar hilang dosa daripada tubuh kita. Kalau kita ada dosa wajib bertaubat. Tak ada dosa sunat bertaubat. Kerana perkataan astagfirullah ni pahala. Ibadat. Kita tak ada dosa. Ya ambo tak jawab dosa. Sunat juga kita sebut astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Pas lagu mana kalau kita tak kekal lagu tu. Dosa lagu tu. Tak. Tak minta maaf lagi. Tak. Ada lagi. Tak. Oh, berat. Dosa tu duduk kekal. Duduk jalan lagu tu. Lepas kalau duduk tobat, baru tak ada. Buat pula esok. Hal tu dosa baru pula. Hal tu kalau kata Nabi kata, fa'at bi'in sayyiatal hasanata tamhuha. Apabila awak jahat, awak baik selalu. Mudah-mudahan baik itu menghapuskan awak jahat sana. Lepas pada awak kena kau orang nipu kau apa dia, mari maya tahajud semalam tengah malam baca Quran kau apa dia. Agak lagu tu cara dia. Nah. Tu antara cara yang bertobat. Pere. Semula ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtim lana wa husna khatimah wa rabbat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.